terbaru juara stage musim kedua iaitu Han Byul kembali dengan single balada terbarunya yang dihasilkan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Korea. Tajuknya Bukan Milikmu. Lagu ni merupakan ciptaan penyanyi dan pengubah lagu popular Hazama bersama komposer terkenal Omar K, manakala lagu ni diterbitkan oleh Warner Music Malaysia. Idea di sebalik pembikinan lagu ni tercetus ketika Hazama dan Han Byul sedang melakukan penggambaran sebuah telemovie pada bulan Mei tahun lepas. Hazama menyatakan hasratnya untuk berkolaborasi dengan dalam sebuah lagu, dan setelah mendengar beberapa demo, hati Han Byul terus terpaut pada ciptaan Hazama yang bertajuk Bukan Milikmu ini. Penyanyi kelahiran Korea Selatan yang baru saja selesai menjalani penggambaran drama bersiri bertajuk Lecturerku Oppa yang bakal bersiaran di WeTV iFlix ini turut menjelaskan lagu ini telah pun dirakamkan pada tahun lepas. Namun kerana pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah membantutkan segala aktiviti, termasuklah segala aktiviti cabar seni lah yang dan perancangan untuk melancarkan single ni terpaksa ditunda. Lagu ni tak mengambil masa yang lama dirakamkan, hanya sejam saja. Oh, cepat eh. Manakala proses mixing dan mastering pula makan masa selama 2 minggu. Menariknya dalam lagu ni turut menyelitkan berapa bait lirik dalam bahasa Korea yang disesuaikan dengan cara nyanyian ala Korea bagi menambah feel terhadap karya ini. Tambah Han Byul, Bukan Milikmu adalah sebuah lagu sedih yang menceritakan tentang keinginan seorang lelaki yang menambahkan cinta daripada kekasihnya yang merupakan segala-galanya bagi dirinya. Namun, perasaan itu diracuni oleh pelbagai emosi yang sangat menyakitkan. Jika pendengar amati, lagu balada nuansa theatrical ini sarak dengan elemen muzik seperti OST drama Korea dan pasti menggamit perasaan disulami pula dengan susunan muziknya yang membuai perasaan akan membawa anda ke Pulau Jeju. Perjalanan seni Han Byul telah pun bermula selebih sedekad yang lalu. Dah lama dah dia ni, ketika beliau pertama kali menjejakkan kaki di salah sebuah syarikat rekaman muzik yang terkenal di Korea, kongsinya. Ketika itu saya sedang bersiap sedia untuk memperkenalkan diri sebagai salah satu ahli kumpulan K-pop Led Apple pada tahun 2011. Namun segalanya berubah sehinggalah saya menjadi juara Big Stage 2019. Kini Malaysia adalah rumah kedua saya kerana kebanyakan peminat saya adalah dari sini. Memanglah sebab awak opa sangat. Kita memang ada kegilaan terhadap opa-opa dari Korea yang betul-betul pure Korea lah. Bukan opa buatan yang asal sini, asal tapi muka macam opa Korea. Walaupun saya mempunyai peminat di serata dunia, hati saya tetap di sini kerana sokongan peminat Malaysia, Twinkles, yang sangat mengharukan, dan mereka lah penyebab terbesar mengapa saya ingin mempelajari lebih banyak tentang bahasa Melayu, budaya dan segala-galanya. Cukup lah ada peminat dekat sini. Ada orang ada masih lagi ada market dekat sini. Walaupun kalau kita nak kirakan, market kat Korea lagi besar sebenarnya banding kat Malaysia ni. Tapi itulah, dah rezeki dia kat sini. Okay. Lagu Bukan Milikmu boleh dimuat turun di iTunes dan juga boleh dijadikan sebagai nada dering panggilan menerusi ke semua syarikat telco tempatan, serta boleh didengar dan dinikmati pada bila-bila masa saja melalui app streaming atas talian seperti Joox, KKBOX, Spotify, Deezer, Apple Music dan juga YouTube Music. Okay, kita jumpa lagi dalam single-single yang lain. Sekian.